Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 1 Mei 2022, hari Minggu. Situasi dan kondisi di sekitar alun-alun kota Magelang seperti ini. Ramai banget. Itu ada petugas sudah diturunkan untuk pengamanan yang mungkin insya Allah hari ini nanti malam itu malam takbiran ya. Tapi kalau resminya nanti nunggu pengumuman dari Departemen Agama, dari Gus Menteri yang mungkin akan mengumumkan tentang 1 Sawal 1443 Hijriah. Tapi ini sudah ada beberapa persiapan. Itu petugas personil dari kepolisian sudah siap-siap berjaga di sekitar alun-alun kota Magelang. Ini posisi saya ada di sini, ini ada Kenteng Liong Hok Bio. Kita lihat-lihat aja. Ini pecinan kota Magelang. Sekarang kayaknya sudah mulai hidup lagi. Setelah sekian lama tertidur, sudah terbangun ini pecinan. Kita jalan-jalan. Ini bekas gedung bioskop Kresna. Ini jalan di alun-alun kota Magelang ini lantainya licin ini trotoarnya. Jadi kalau Anda kurang pandai, kurang pintar berakrobat, kurang pintar senam, hati-hati jalannya ya, enggak kepleset nanti. Ini jalannya licin banget ini, apalagi habis hujan seperti ini. Jadi hati-hati untuk berjalan di trotoar kota Magelang karena jalanannya licin. Trotoarnya licin, hati-hati. Ini kita jalan-jalan menikmati suasana di pecinan kota Magelang ini. Toko busana, baju diserbu pembeli yang ingin mengenakan baju baru di Hari Raya Idul Fitri 1 Sawal 1443 Hijriah. Pecinan kota Magelang ramai. Pecinan kota Magelang ramai. Parkiran motornya dipakai untuk parkiran motor yang atas trotoarnya, kalau yang bawah untuk parkir mobil. Sampai sana itu sampai ke Pasar Rejo Winangun, tapi kayaknya saya nggak perlu sampai ke sana lah, kejauhan. Nggak perlu sampai ke Pasar Rejo Winangun. Banyak genangan air. Hati-hati, awas licin, hati-hati licin.
hati-hati licin. Oke, sekian aja videonya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diambil hari Minggu 1 Mei 2022 di Pecinan, Kota Magelang. Terima kasih. Matur nuwun.